Oke, Teh. Nah, seperti janji tadi bahwa Teteh kan akan dikenalin nih sama yang berkompeten di bidang olahraga tradisional. Yes. Nah, ini nih. Yuk kita ke lokasi yang mungkin nanti Teteh lihat ada beberapa mainan yang mungkin entah Teteh baru lihat ataukah ini pernah diingat-ingat. Gitu kan, pernah memainkan atau tidak? Mengingat kembali gitu ya, Ayah. Oke, betul sekali. Apa? Nostalgia. Nah, itu. Ayah. Oke ya, kita panggil ya. Ayah. Kang Heri. Ayah. Oh, nah, ini. Assalamualaikum, Kang Heri. Ini Kang Heri, namanya dari Portina. Portina. Ya, betul sekali. Olahraga. Olahraga tradisional Indonesia. Indonesia. Ini kita mau ngobrol berdiri aja atau gimana nih? Boleh. Kayaknya nikmatnya sambil duduk lagi deh. Ya. Duduk sambil ya. Ngopi juga. Tapi ini menarik juga sih, Ah. Maksudnya, okay. Ini sebelum kita duduk, Ah. Boleh. Kenalin dulu kali, Ah. Ya. Ayo, Kang Heri, coba. Ya. Baik. Saya kenalkan dulu. Ini permainan tradisional yang mungkin banyak dikenal zaman dulu. Jadi kita sebutnya permainan lembur. Permainan lembur. Biasanya kalau di kota anak-anak kurang mengenal. Nah, ya makanya kita kenalkan dulu. Yang sebelah sini ada apa? Engklek gunung. Ya, engklek gunung. Betul betul. Oh, memang iya. Ada. Memang ada beberapa penamaan yang berbeda di setiap daerah. Oke, tapi kalau di Portina namanya? Engkle Gunung. Engkle Gunung. Engkle Gunung. Ada engkle yang lain? Ada. Oh, engkle okay. Bukit namanya. Iya benar. Ada engkle Bintang. Iya. Ya, jadi iya. Jadi memang bentuknya sih kayak bintang seperti itu. Bentuknya. Nanti kita ngobrol banyak boleh enggak sih, A? Boleh, boleh. Nah, ini kalau ini saya penasaran, A. Iya. Akhirnya ini punya nama sendiri enggak? Pasti ada namanya. Ini ular tangga. Tapi ramah anak sekali ya ular tangganya ya. Ya, betul. Senyum-senyum loh saya dah. Ada ularnya. Emang udah takdirnya dia begitu. Diciptakan untuk senyum. Iya. Kayaknya suruh sambil duduk kan. Yuk, oke, okay, boleh. Yuk, mangga silakan Teh. Ya ampun, makan lagi. Oke, sahabat Domain Lilby, seperti janji saya di segmen 3 ini saya memperkenalkan tadi Kang Heri dari Portina ya. Teteh juga sudah tadi berkenalan dengan Kang Heri, ya kan? Kang Heri akan lebih banyak nih. Nah, di depan Teteh juga ini selain ada makanan-makanan luar biasa dari pohon jati. Ya. Hutan jati, ah. Oh, hutan jati, iya, ya. Sudah berganti, ya. Hutan jati ini, ya, sudah tersedia di sini di depan. Mungkin Teteh juga tahu atau tidak. Cemilan apa yang mau dimakan ini? Ya, cemilan zaman dulu namanya. Oh, iya. Kenapa Sport Ranger bekerja sama dengan Portina? Ya. Karena di program Sport Ranger juga ada yang namanya Olimpiade. Olimpiade. Ulin itu dari kata bahasa Sunda yang namanya bermain. Baik. Nah, piade itu nanti ada perlombaan-perlombaan tentang olahraga atau permainan-permainan dari olahraga tradisional. Keren banget, Okay. Ya ampun. Kita berarti satu visi sebenarnya, A. Yeah. A punya Olimpiade, Teteh bikin domain. Dongeng, musik, dan bermain. Oke, okay. Berarti sambil main, sambil? Dongeng dan? Olahraga. Apa? Bukan, sambil tadi bernyanyi. Oh iya, bernyanyi. Iya. Pasti jadi grogi dengan dua laki-laki yang ini ya. Baik, tadi juga kali ini diringankan pekerjaannya. AA yang buka. Terima kasih, AA. Lain kali jadi jangan lupa ya. Gantian. Ah, kayak jangan lupa. Apa? Nanti di akhir. Gitu ya. Baik, AA. Hatur nuhun sudah memperkenalkan kepada AA Heri. Mungkin kita ingin tahu nih, AA, tentang Portina sendiri, terus apa saja yang ada di dalam Portina, program-programnya itulah Heri. Heri sapa dulu dong teman-teman Teteh tadi AA sudah loh dan insya Allah follower sama banyak. Oh, okay. Karena beliau Amin. Kan ikonnya Kabupaten Karawang. Ya. Disangka tubuh kita. Gapura. Gapura. Nah Heri izin kali ini tahu bocoran Heri itu sebenarnya bukan Portina dulu tadinya. Yang Teteh tahu AA tuh adalah alumni olahraga juga ya, seperti AA dan kebetulan memilih dan lulus jadi penilik juga keren banget. Jadi antara dua penilik. Oke, kenapa AA milih jalur penilik juga dari olahraga?
Jawab sekarang. Jawab ya, jangan besok. Jawab sekarang. Hidangannya nambah lagi nanti. Boleh, boleh, boleh. Ya, terima kasih. Betul, saya sekarang profesi penilik, ya. Betul. Dan memang saya juga backgroundnya dari olahraga, sama dengan Kang Sarip, ya. Dari apa perjalanan karir, akhirnya saya ke penilik juga, dan ternyata tidak jauh beda, ya. Di sana ada program gerak terutama, ya, sama halnya seperti olahraga, ya. Kalau di PAUD seperti gerak apa motorik, betul. Lokomotor dan non lokomotor sama seperti itu. Pembelajaran ya. Aku itu keluar di mata penilik. Salah. dan akhirnya tergabung di Portina. Di Portina. Saya mau tanya dong, ketua umum Portina Kabupaten Karawang siapa ya? Dibongkar lagi nih. Betul. Ya. Karena saya harus izin loh ini ya, kan, betul, betul ya. Betul. Ya. Kebetulan kalaupun bisa saya izin memperkenalkan, saya sendiri di bidang pengembangan dan organisasi dan dikomandani oleh ketua. Ya, siapakah? Yang ternyata ketua ada di sini juga. Beliau ternyata Bapak Sarip Nurdin, MPD. Beliau Portina juga. Seperti itu. Jadi kalian baru tahu kalau Portina itu diketuai oleh beliau juga. Mau ngetuain apa lagi nih? Nah, ini seru banget ah. Nanti Heri boleh menjawab, AA boleh menguatkan karena kan keduanya juga ternyata dari jalur Portina, pelestari olahraga tradisional Indonesia. Nah, khusus di Kabupaten Karawang sendiri atau sebelum ke Kabupaten Karawang sih ya. Okay. Kan katanya ini Portina ini sudah tingkat nasional. Betul. Atas landasan latar belakang apa sih awal mula lahirnya Portina ini? Mungkin boleh gantian. Oke. Okay. Karena saya diamanahi ya dari mulai 2021 ya, Portina itu terbentuk secara masif di Indonesia ini, termasuk di Kabupaten Karawang, sehingga Portina ini menjadi pionir, ya pionir untuk bagaimana caranya di Kabupaten Karawang pun tidak tertinggal kehilangan jejak budaya-budaya permainan pelestari tradisional. Gitu ya. Makanya kami disebut pelestari gitu ya, pelestari. Oh, nah, adanya Portina Nasional ya, dengan dibentuknya Portina Nasional di bawah Kementerian Olahraga gitu kan, dan juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, sehingga ini ke depan punya prospek cerah bahwa olahraga permainan atau permainan tradisional yang dulu dan hampir sekarang punah gitu kan akan dibangkitkan kembali. Keren gitu. Luar biasa. Dan jujur sih Teteh baru tahu nama Portina ya. Itu baru beberapa bulan belakangan dan tidak tahu kalau ini beliau sebetulnya. Ternyata katanya beliau juga ya. Ada jabatan lain nggak? Saya khawatirnya terlewat membaca profil salah gitu. Asesor juga ya. Okay. Dan kita izin ke Aheri ya. Boleh. Kan didirikannya Portina ini memang atas dasar tadi ingin melestarikan permainan tradisional berbasis olahraga gitu. Betul. Ya. Dan AA kayaknya lucu banget kalau dipikirkan permainan. Iya. Kok harus ada bidang organisasi gitu? Iya. Ini fungsinya apa? Jangan tanya ke Teteh nggak tahu jawabannya. Oh, iya. Iya, dari bidang organisasi aja dulu sendiri ya, itu memang kita istilahnya dari awal mengumpulkan nih pelestari, kita kumpulkan kemudian jadilah sumber daya manusia nih, yang sama-sama punya visi dan misi yang sama. Siap. Untuk melestarikan kembali lagi ke olahraga tradisional tadi, gitu, supaya si olahraga tradisional ini seperti tadi Pak Sarip bilang tidak diklaim oleh negara lain ya, berangkat dari sana sih memang awal mulanya ya. Ya. Ini penting sekali ya pengembangan organisasi punya peranan itu. Jadi pemerintah serius gitu kan, memperhatikan bahwa ini bagian dari budaya yang tidak boleh hilang dan tidak boleh diklaim oleh negara lain, termasuk dari setiap daerah punya keunikan tersendiri. Betul. Hampir 1.200 permainan olahraga dan permainan tradisional yang ada di Indonesia itu harus dikembangkan dan harus dikenalkan
pada generasi, kita selanjutnya, kita selanjutnya yang notabene adalah generasi Z ya, yep. Ya betul, digitalisasi banget. Gimana caranya nih lestari sampai nanti? Betul. Ini menarik loh, kan ada 33 provinsi. Yeah. Fortina berdiri di bawah naungan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga. Kemenpora. Dan semakin luas negara kita kan punya ciri khas permainan tradisional. Betul. Untuk Karawang sendiri, yang dikembangkan di Fortina Kabupaten Karawang tuh tradisionalnya mainannya apa saja gitu? Sementara ini memang kita selalu mencari di beberapa komunitas. Jadi memang teh di tradisional ini olahraga terutama ya, olahraga tradisional ada beberapa komunitas, ya ada komunitas ketapel, ya komunitas ketapel ada juga, ada betul, ya? Iya komunitas gasing dan iya di beberapa komunitas olahraga tradisional yang biasa kita lombakan juga seperti adanya egrang, hadang, seperti hadang itu. Hadang itu kalau galasin, kita sebut galasin. Gala asin. Okay, betul, siap. Gala asin, ya gala itu. Asin. Jadi memang di komunitas itu kita selalu cari, kemudian dari mana sih asalnya kan gitu. Dari mana, ya, betul. Ternyata memang kalau Karawang sendiri belum bisa klaim juga bahwa ini tradisi dari Karawang khusus awalnya. Betul, Karawang gitu ya. Ya dari beberapa yang tadi sebutkan, itu sudah ada. Baik. Kayak contohnya misalkan dari Sumpitan, dari Egrang, itu di Kalimantan. Baik. Tapi kita pakai juga di Karawang seperti baik. Itu. Baik, ya, baik. Itu aja sih. Oh, jadi kalau Karawang belum ada. Disortir atau dicari dari dasarnya si komunitas. Jadi komunitas ini ada ya? Ada. Di Kabupaten Karawang. Ada komunitasnya. Keren. Justru kita yang menyatukan. Oh, keren betul. Loh. Keren komunitas loh. Di masing-masing. Kalau memperhatikan Fortina hadir langsung dikumpulkan jadi satu. Siap, betul. Boleh. Tahan dulu, tunda dulu, kita akan masuk ke segmen 4. Okay. Nah, segmen 4 ini kita akan berbincang terkait olahraga tradisional, terus fungsi fisik motorik khususnya terhadap anak usia dini dan cara bermainnya. Boleh. Nah, ayang buka, ayang tutup juga segmen ketiga. Oke, boleh. Nanti di segmen selanjutnya kita juga akan hadirkan ya rekan kita Kang Reja yang akan membantu kita untuk memperkenalkan semua alat peraga termasuk permainan tradisional yang ringan yang biasa dimainkan di anak-anak yang anak termasuk anak usia dini gitu kan ini akan sangat menarik lagi gitu ya. Siap. Gitu ya. Keren. Oke, kita tunggu di segmen selanjutnya. Ya, segmen keempat. Aa keren juga jadi host besok gantian sama Karen ya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan di segmen keempat, tapi jangan lupa untuk like, komen dong. Akhiri belum, kalau tadi udah. Like, komen, share, and subscribe. Boleh, ya. Gimana jangan cuman? Lupa. Like, comment, share, and subscribe. Iya, yeah, yeah. Boleh minum lagi? Yuk, kita minum. Ya, awang gak diminum dulu. Jumpa lagi dengan kami di segmen kelima, yaitu segmen seberapa tahu. Nah, seberapa tahu ini kita kan sekarang mengenal yang namanya kurikulum merdeka. Tuh. Yang kita kenal ada 3 CP diantaranya literasi dan rekayasa teknologi. Ya. Membahas tentang gitu ya, literasi. Sebetulnya bisa nggak sih kita kenalkan literasi melalui permainan tradisional ini? Sebenarnya bisa banget sih, karena memang sudah dilakukan sebenarnya dengan olahraga dan permainan tradisional ini. Cuma tadi bahasanya baru gitu kan, sehingga harus dikenalkan mana sih yang literasi, numerasi gitu kan di permainan olahraga ini. Gitu. Begitu ya Kang Eri ya? Betul. Mau menambahkan mungkin kan? Nah ternyata memang tradisional ini kaya sekali. Kalau nanti kita praktekkan mungkin kita akan tahu ya literasi tetap numerasinya. Tapi tahan juga tenang. Okay, nah kita juga kenal 6 literasi dasar yang di Indonesia sedang dikembangkan. Meskipun kita sedikit tertinggal nih dengan negara-negara main. Ranking ke-60 dari 61 negara. Luar biasa, kita satu peringkat di bawah Thailand. Kita ini berita gembira atau berita menyedih? Menyedihkan. Indonesia hanya ranking tinggi tuh ada ranking 5.
Mau tahu nggak apa? Apa tuh? Tidak ada pranaya. Oh, okay. Ini nanti kita mau bikin konten. Iya, tenang. Karena di kami juga ada program. Okay. Namanya Fatherhood. Fatherhood. Ya, jadi bagaimana ayah-ayah gitu ya memberikan apa ya gerak dan juga main kepada anak atau ikut main gitu, dari mulai sejak dini. Main bareng gitu. Pelibatan orang tua. Betul. Pelibatan orang tua termasuk ayah. Ngapanya tadi ngambil dengan father itu. Ah, keren nih Sport Ranger Fortina. Ya. Karena ini harapkan nih dengan hadirnya Sport Ranger dan Fortina yang nanti dikembangkan melalui HRS Development bisa memberikan ranking kita turun lah paling enggak jangan ranking 5 tapi yang negatif turun apa naik nih? Jangan naik dong. Turun naik itu kan enggak boleh. Jenggak jungkit besi ya. Kita kembali lagi mungkin kalau tadi kita bicarakan ketiada peran ayah berarti si permainan tradisional juga sebetulnya bisa jadi apa ya jembatan untuk kedekatan anak dengan orang tua. Betul juga. Karena selama ini kan orang tua kehabisan stok kehabisan ide. Nah, bagaimana sih saya memberikan permainan-permainan sehingga hari ini senjata saktinya adalah gadget. Gadget, gitu. Betul. Anak mau diam kasih gadget. Gitu kan? Anaknya nangis nonton TV gitu kan? Ya. Nah, mudah-mudahan iya itu tadi. Jadi akhirnya kan gerak-gerak yang pada di anak itu berkurang gitu kan dengan aktivitas itu dengan menyempitnya lahan bermain gitu ya dengan pola hidup yang generasi Z ini yang terbatas gitu kan makanya hari ini hadirnya Fortina Sport Ranger apalagi didukung dengan domain Lilby sehingga mudah-mudahan ini menjadi apa yang kita cita-citakan nanti ke depan generasi kita tidak lagi tertinggal yang tadi Teteh bilang. Ya betul lah. Jadi memang kalau kita mau belajar tentang membahas ahli penelitian gitu di bidang ke anak usia dinian, seharusnya yang kita kuatkan itu adalah fisik motorik dulu Cuman kadang guru-guru kita terfokus kepada kegiatan yang terstruktur padahal bermain dan mainan tradisional juga bisa jadi salah satu ya. Tau gak sih aku pengen nyanyi loh. Boleh, boleh. Ini di belakang kita ini ceritanya lagi ada back sound. Kameramen aja lagi joget-joget. Tapi juga ini kan literasi kita berbicara literasi dasar ada yang namanya literasi budaya. Kan ini bisa masuk loh. Oh, sangat jelas gitu kan. Aku cinta Indonesia lewat ini gitu kan. Kenapa tidak gitu kan. Aduh berat ya kalau udah membicarakan bahasa cinta. Cinta Indonesia, tapi kemana tuh Indonesia belum cinta aku. Oh, okay. Mudah-mudahan ke depan lah ya. Siap. Nah, ini juga berarti akhir ini selaku penilik. Ada P5 yang kita kenal nih. Oh iya. Project. Apa sih? Ayo, apa? Jadi narasumber nih. P5 itu Project Wajar Pancasila. P-nya satu lagi apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa nggak sih kan sebetulnya jadi salah satu yang diangkat dalam proyek P5? Iya. Boleh ya? Ini jadi sebenarnya dari kembali lagi ke Fortina tadi, kita setuju, support banget, kita dukung bahwa kurikulum Merdeka yang sudah P5 tadi ya, bahwasanya kita juga kayak tadi dikatakan cinta tanah air, salah satunya di P5 pengembangan budaya, pengembangan budaya dan pelestarian seperti itu, dan ini masuk banget dalam permainan. Gitu seperti itu. Jadi sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Jadi proyek itu tidak terbatas hanya menggunakan media yang kalau kita sebutnya APE ya. Iya. Dan ini berarti salah satu media. Betul. Dan media ini murah ya dan mudah didapat sebenarnya. Bisa juga. Tidak menyangkan, Pak. Oh, tidak. Karena tadi sudah kan menyangkannya. Jadi bisa kita duplikasi dengan alat-alat bahan alam lah yang ada di sekitar sehingga mengenalkan juga ke anak itu. Tidak melulu harus mewah, tidak melulu harus besar gitu kan. Tidak melulu harus mahal untuk bermain gitu. Jadi pokoknya ke depan kita akan banyak mengeluarkan termasuk alat-alat main yang ada di depan Teteh ini gitu kan. Nah, itu loh. Dari tadi saya sudah menarik aja ulet. Saya melihat ularnya tuh senyum-senyum. Ini menarik banget. Warna-warni, eye catching banget.
Nah mungkin selanjutnya boleh nggak sih A, kita menunjukkan benar nggak sih permainan tradisional ini mewakili tadi A, literasi budaya, literasi baca tulis dan numerasi tetap bisa membangun atau mengembangkan P5 tadi. Langsung aja kita main. Yuk. Di monitor yang di meja boleh nggak? Boleh. Boleh, boleh. Nah. Tahu. Ini tahu nih, makan nih. Oke, siap. Siap, siap. Saya cobain. Ya, terima kasih. Karena kita di hutan jati kayaknya. Wih, mantap kayaknya ini ya. Oke, sahabat Lilby, inilah mantap keunikan dan keenakan makanan dari hutan jati. Salah satunya kesukaan kita. Tahu apa ya? Tahu cabai garam. Cabai garam. Karena kalian ini tahu siap. Kenapa beliau pesan ini karena di setiap ada beliau harus ada cabai garam. Oke, kita sambil ngobrol aja ya. Kayaknya di depan Kareni, aku tidak tahu namanya. Ya. Ini apa namanya? Apa ya kira-kira? Cara berbuka beneran. Oh beneran. Ini beneran Kareni nggak tahu ini namanya apa. Kalau gasing kan nggak gini. Ya, ada beberapa gasing memang. Ya, termasuk salah satunya adalah ini. Dan dari bahan dan juga cara mainnya berbeda. Ya. Ini gasing bambu. Oh, gasing bambu. Gasing bambu. Siap. Ya. Hmm. Praktekinnya, ketua kayaknya ketua lebih menantang nih untuk praktekkan. Kayaknya mantap nih. Setuju ya? Setuju. Setuju lah. Iya, siap. Kalau diangkat jadi ketua harus bertanggung jawab memainkan. Betul. Jadi ini uniknya teh. Jadi yang tadi disebut kita bisa menggunakan dari bahan alam. Ya. Ini di Indonesia termasuk di daerah-daerah banyak lah ya pohon bambu gitu kan. Ya. Jadi bisa kita rakit sendiri gitu kan. Nah, ini ya, ini terbuat dari bahan bambu dan talinya juga dari tambang bisa ya. Dari benang kasur juga bisa. Gitu. Beneran itu? Iya. Ya. Benang kasur. Jadi benang kasur. Tete belum pernah ketemu, ah, serius. Oh, belum. Berarti pakai strip spring bed Tete mau tidurnya. Gitu, bukan pakai kasur. Kalau kami dari kasur gitu. Jadi tahu dengan benang kasur gitu. Aduh, jangan dibongkar. Tadi nah, kayak gimana iya. Bentuknya maksudnya? Oh gitu ya. Nanti PR ya. Ada. Cari. Ada. Ada. Untuk menjahit kasur. Di bantal yang lama tuh suka ada juga. Ada yang putih tali, kayak sumbu iya, kompor, tali, ya. Jali bantal. Jadi aku kelihatan warna. Enggak boleh. Oke, ini namanya gasing bambu ya, teman-teman domain Lilby ya. Ini terbuat dari bambu semua gitu kan. Termasuk oke ya, kecuali talinya mungkin ya, mulai dari batang, kemudian tubuh dari gangsing ini sendiri dan ini bisa mengeluarkan suara unik. Ya, serius? Iya, ya jadi bisa dari mana? Nah, adanya lubang di badan ini, nah ini akan membawa angin masuk nggak, dan keluarkan mengeluarkan nada apa? Celengan loh. Oh, celengan. Celengan semar. Mirip-mirip. Ya, caranya adalah melilitkan tali ya, tali ini di batang leher namanya. Ini batang leher dari gasing, ini tubuhnya gitu kan. Nah, ini bagian bawah bisa juga disebut batang kaki leher. Ya. Oke, batang leher. Tete punya batang leher? Nah. Punya tuh, ah. Kemudian kita gunakan ya ini kedua tangan kita ya, satu ini untuk menahan, satu ini untuk menarik. Di sini ada lubang untuk menarik tali. Gitu. Mudah-mudahan ini berputar ya teh. Kalau nggak berputar saya yang dipecat. Iya, takut jadi ketua partinya dicoba. Oke, kita coba di meja ya. Emang bisa? Seharusnya sih ada bisa, papan. Ada papan bantu sebenarnya yang oh, yang okay, ya. Kita coba ya, kita untuk coba. Sebagai landasan dia berputar ya, gitu ya. Ya. Okay. Ini coba nih kita. Kita bismillah dulu nih. Bismillah. Bentar, tangannya berarti dua ya? Ya, dua-duanya memegang okay. Gitu kan. Yang satu sebagai tahanan tali gitu ya, satu lagi kita pegang. Teman-teman, ya ini mudah sih sebenarnya di kalau sudah pernah mencoba gitu ya. Nanti mudah-mudahan hari setelah ini Tete yang mencoba gitu. Kalau nggak berhasil berarti saya yang gagal gitu. Yang gagal kenapa jadi? Iya, ngajarinnya nggak beres berarti. Gitu. Transfer ilmunya gagal. Oke ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya di meja ini ya. Okay. Bismillah. Putar deh. Ah, ini berputar deh. Teman-teman, ya, si, Yana di mana ya? Bentar dulu, di mana ya nak? Posisi tangan nak? Tangannya kuah, nah, betul kan? Tuh. Saya belum ya Pak Asli nak. Enggak, udah jadi, udah jadi. Udah jadi. Bentar. Pegang nak, ini kan ada dua. Kuma sih, posisi ini. Pegang Yana, kuma.
Terlalu sarua sireja gitu bisa kan? Bisa. Aa salah memulai permainan. Ini ngambilnya yang ini, mending congklak sih. Nantikan ketua yayasan Turas Ceberawit akan mengadu congklak bersama ketua umum Portina Kabupaten Karawang. Berhasil. Iyalah. Aku cuman ini doang. Oke ya, Pak ya, beneran. Ternyata bermain itu membahagiakan loh. Contohnya dua bapak-bapak ini. Biasa makanya awet tua kita. Kita pemuda tradisional memang. Halo Weber nih. Ini salah ngambil permainan. Ya? Salah, salah. Ya, ah, ini kayaknya harus diganti nih permainan pertamanya. Sama ikat leher. Kita coba sekali lagi kalau enggak bisa amatir lah. Oke, ya, betul sekali. Ini kita hanya mau menunjukkan kepada bestie-bestinya Domain Lil B bahwa bisa gitu. Ini Kareni. Pegangnya aja sih. Balik juga. Ini enggak gerendek atuh itu. Didorong gitu ya? Iya. Tos deh, jatuh. Bismillah. Tarik. Yeay. Udah berhasil ya, udah ya? Boleh. Ini Pak ya. 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 Eh, belum itu dia. Nah, dia disadang biasanya. Jarak jauh. Iya. Loh, ya ini ya kalau ditungguin sampai subuh sih biasanya. Aduh, ternyata benar-benar deh main ini juga nggak hanya kreasi ternyata kak lo. Iya nggak apa-apa ya, ya gasing miring ini kita dilatih juga untuk sabar ya, untuk mencoba dan tidak mudah menyerah. Ini mental banget sih kak, benar-benar ngajarin mental baja dan mental kuat kepada anak. Masih penasaran ya pak? Belum masuk ya? Oh, belum. Kenapa ya? Oh salah. Aku berhasil. Oh, iya. Ya, bisa kan? Oh, tiga kali. Semuanya gagal. Oh, satu berhasil. Oke, sekarang untuk memuaskan pemirsa, kita ingin tahu Ketua Portina bisa temain congklak lawan Teteh. Oke, baik. Ada aturan khusus nggak sih kalau di congklak, Kak? Sebenarnya tidak, okay, ya. Pinggirkan. Tetapi siapa yang mengumpulkan? Okay. Yang mengumpulkan ini namanya biji ya. Ini adik kita mau main congklak dulu. Oke, akhirnya kameramen kita masuk kamera. Oke. Okay. Oh, iya. Oh ya, ini punyanya Portina. Luar biasa. Ini garansinya nggak ada ini. Ini juga terbuat dari kayu. Sebenarnya kalau di anak-anak ya, anak-anak itu bisa mereka membuatnya dari tanah yang dilobangi gitu kan, dengan jumlah lubang yang memang biasanya ada 6 gitu ya, ada 8 gitu ya, gimana. Ada kekhususan nggak jumlah maksudnya aku menyebutnya kunguk ya, aku tahu. Biji. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Kerang. Biji kerang atau? Biji kerang, biji dari congklak tersendiri gitu. Iya. Karena tidak hanya menggunakan kerang sih sebenarnya, pakai biji-bijian juga bisa. Oke, bisa gitu, ya. Jadi di kalau teman-teman sulit mendapatkan, betul, bisa pakai media lain, batu mungkin ya. Batu bisa, batu kerikil bisa. Yang jibu penting jumlah. Jumlahnya. Jumlah dari sini kan ada 7 gitu ya. Harus 7. Ya. Ada juga yang 5 tergantung kesepakatan gitu kan. Oke, baik. Berarti tidak ada aturan berapa baku ya. Tidak ada juga. Belum untuk congklak. Yang pasti siapa yang mengumpulkan paling banyak si biji atau kerikil ke tempat atau home base-nya ya. Yep. Jadi tempat di mana dia akan menyimpan dari biji congklak ini, dia yang memenangkan. Karena terakhir akan dihitung nih. Siapa itu yang paling banyak? Siapa yang paling banyak? Akhirnya siap jadi juri? Boleh. Kita pindah tempat dulu nih. Siap. Nah. Boleh, boleh. Nah, kita duel aja. Oke, okay, siap. Congklak malah bismillah. Hari ini mau dokumentasi lagi. Ya. Penjelasan congklak. Gini nih kalau narasumber ya. Lebih nyamping ya. Nyamping aja gini. Oke. Oh jangan digeser, maaf. Si baik. Saksikan duel maut antara Ketua Portina Kabupaten Karawang dengan guru paut dari Sekolah Lil B.
Kita mulai? Oke, siap. Ini teman. Kita karena 6 kurang ya? Kurang 1. Kurang 1. Anggaplah 7 ya. Anggaplah 7. Gitu ya. Gitu. Siap. Cara mainnya bergantian kah atau gimana? Kita sweet dulu nih untuk menentukan gitu. Ada 2 cara ya. Sweetnya, sweet apa nih? Anak-anak kan kenalnya sekarang sweet Jepang ya. Nah, kita pakai sweet Sunda. Oh, karena kita ada di Sunda, kita pakai sweet Sunda gitu kan. Siap. Ya. Sweet okay. Sunda itu sama ada hah? Yang kumaha sweet Sunda. Jadi tangan, siap. Kaki, kepala gitu. Oh enggak. Aduh, lucu sekali ya ketua-ketua ini ya. Siap. Ya, jadi ada jempol gitu kan, ibu jari, ya ada telunjuk. Dan juga kelingking. Siap. Gitu, oh, jari berarti 3 jari ini. Oh, seperti okay, biasa ya. 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 Okay. Jadi kalau ibu jari ketemu siapa? Bapak jari. Jadi anak jari. Gitu ya. Panjang dong durasinya. Oke, siap. Siap. Mulai berapa tentukan kali? Tentukan dulu, kan ada wasit. Oh iya, ada wasit. Ini bukan karung goni. Jadi wasit ya. Iya, sudah terlalu semangat untuk main ini. Udah lama. Nostalgia. Iya, betul sekali. Gimana? Oke, Pak Wasit. Oke, Pak Wasit. Ini Pak Wasit, kalau kamu ngomong. Ayo, gimana? Ya, tinggal pengundian aja. Pengundian. Siapa yang duluan siap. Main? Sabarakan, 3 kali. Pak Wasit. 3 kali boleh. 3 kali. 1. Hmm. Itu ngatu Pak Wasit enggak sama. 1, 2, 3. Iya. Iya. 1. 1 lagi. 1. Iya. 1. 2. Iya, 2. Yes. Menang. Jadi itu caranya dengan sweet berarti yang menang jalan duluan. Oke. Ada juga yang sama-sama ya. Barengan. Siapa yang berhenti atau mati duluan, lebih habis duluan tanpa ketemu lagi dengan biji yang selanjutnya di lubang yang kosong berarti dia mati. Yang terus masih ada dia melanjutkan. Terus kita mau mainkan yang mana nih? Oke, kesepakatannya yang mana? Karena saya yang menang, anggap saja saya duluan. Supaya menang. Gitu ya. Oke. Saya kalahnya karena ukuran jari sebenarnya. Lebih besar ya. Oke. Ini bisa sambil belajar menghitung. Menghitung. Nah. Literasi numerasi ya. Iya, betul. Siap. Di sini rumah ya, rumah nih, rumah congklak saya. Ini namanya rumah. Oke. Okay. Ya. Nah, dia akan berhenti di sini. Baik. Ambillah ya yang lubang di sini, okay. Kemudian lanjutkan ke lubang selanjutnya. Okay. Ya, dan ini tidak perlu diisi. Isi aja kan. Jangan. Rumah orang lain. Punya orang lain rumahnya. Kalau kelupaan berarti tidak boleh diambil kalau yang di situ udah masuk. Ya, jadi kita tunggu sampai subuh nanti ini selesai baru saudara-saudara. Ini Aheri atau AA sambil main ya. Ada nggak sih sejarah awalnya kenapa dari mana terus bagaimananya gitu? Apakah ada literatur khusus kan? Ya kalau ini kan sudah bentuknya sudah sendiri ya. Ya. Biasanya kalau dulu itu sejarahnya di tanah. Tanah. Allah. Iya, tanah awal. Betul ya. Jadi dibuat lubang, enggak terlalu besar seperti ini. Jadi bermain aja. Banyaknya dengan biasanya pakai biji-bijian ya. Iya, ada juang kan? Biji-bijian dia. Nah, ini ya, nantinya di sini. Dan ini dikenal banget sama seluruh Indonesia hampir ya, setiap daerah sebenarnya ada. Di cuma namanya congklak. Iya, ada congklak ya. Nah, itu tadi ya. Jadi sebenarnya permainannya sama, cuma di Indonesia itu karena khas daerah karakternya dan bahasanya berbeda gitu ya. Jadi punya nama tersendiri gitu untuk congklak ini. Congklak gitu. Kalau sampai jatuh nanti ada lubang kosong tuh dia harusnya mati. Jadi jangan sampai hilang itu. Sebenarnya nggak jatuh, masuk ke lubang yang lain. Lubang yang ada di bawah. Dan ini kalau ditungguin memang sampai subuh ini. Tuh, oke saya mati. Ya. Nah, kalau mati di lubang yang kosong, siap. Kemudian di lubang lawan itu ada bijinya, itu boleh diambil. Oh gitu? Iya. Itu aturannya ya? Jadi bukan, Romusa kerja Rodi dipaksa untuk masuk enggak ya? Oh enggak. Gitu aturannya. Iya. Banyak anak dong. Oh iya, karena tadi saya jalan terus kalau gitu tanpa henti. Kalau menang berarti mendingan ini dong, tembak aja langsung. Ya kalau ada isinya. Kalau enggak ada berarti kosong. Kita mulai nih. Boleh. Oke.
Ya, kita coba yang ini ya. Yang dari kosong boleh. Bismillah. Ih, yang ketinggalan. Jadi, mana yang ketinggalan? Oh iya. Nah, itu enggak boleh sebenarnya kalau masa tinggal. Masa lalu. Ya, kamu bilang ketinggalan. Jadi nembaknya salah. Aku udah kalah juga. Itu strategi. Assalamualaikum. Nah. Oke, kita ya. Hitung ya. Nah, ini biasanya dihitung nih, gitu kan? Itu strategi. Itu strategi. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi begitulah takdir. Lebih banyak ini kayaknya. Hah? Ya, kita hitung bersama ya. Siap. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, empat. Alhamdulillah ya, jadi hari ini Ketua Portinet dan juga Ketua Sport Ranger tidak membayar makanan yang ada. Deal. Tapi khusus ya. Berarti oke, ini congkrak menarik banget ya. Jadi ya. Ini literasi numerasinya bagus, dapat sosial emosionalnya ya. Dapat, motorik halusnya dapat. Ya. Bahasanya juga dapat ya. Sambil berputar kita sambil berbincang. Betul, 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 betul. Dan kalau kita menanamkan ini ciptaannya Allah loh gitu ya, dan iya, ini juga betul. 6 masuk ya. Masuk sekali apalagi di anak usia dini gitu. Mm-hmm. Dan ini sebenarnya congklak ini bisa dimainkan oleh semua kalangan gitu ya, kecuali anak bayi mungkin ya yang memang belum bisa megang gitu kan. Tapi dengan memainkan ini anak-anak benar-benar melupakan gitu, melupakan tentang gadget sebenarnya kalau memang bisa ada di rumah-rumah gitu kan. Tapi hari ini kan belum semua gitu, termasuk ke rumah. Bagaimana kita caranya memasifkan, makanya punya ide ke depan bagaimana congklak ini kita bagikan nih ke seluruh Jawa Barat, terutama di Karawang. Betul sekali. Jadi alat-alat ini bisa dibuat, bisa juga dipesan sebenarnya. Oh, dipesan, bayar iya, dong. Iya, jangan hanya mesen gitu. Mesen sih boleh gitu kan, tapi kalau udah ada barangnya ya tinggal transfer lah ya. Untuk membantu apa ya organisasi dari Portina ini dan bagaimana kita bisa merasakan gitu ya, merasakan semua anak-anak bisa merasakan, kita tidak mengambil keuntungan ini apapun baru dua tetapi permainan, kita udah keringetan loh. Oh iya betul, begitulah. Keren, ya keren, sehat keren. Gerakan. Jadi tunggu, berarti ini tidak ada anggaran khusus untuk membangun Portina ini atau? Sebenarnya ada, karena kami di bawah KORMI tadi, ya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah juga menyediakan dana khusus untuk pengembangan dari organisasi Portina ini. Walaupun belum besar, tetapi mudah-mudahan dari masyarakat itu sendiri, sumbang masyarakat itu sendiri. Dengan peduli terhadap organisasi kami juga gitu ya, kan betul. Ya kedepannya bisa lah ya menghubungi gitu kan untuk ya. Sumbangsinya. Siapapun bisa jadi anggotanya dong, Kak? Bisa. Oke, okay. Gitu. Mungkin ada syarat-syarat khusus? Syarat sebenarnya tidak ada, mencintai ya? Oke, okay. Tenang dulu, betul. Ini ada karet. Ya, jangan dimakan. Masih, masih satu permainan. Okay. Kita mau minta siapa yang mainin ini nih? Boleh. Aa? Siap. Oh, boleh. Ternyata Bapak Ketua Bidang Organisasi. Oke, okay, cut dulu. Ya. Nah, ini akan kita mainkan oleh Bapak Ketua Bidang Organisasi. Boleh, silakan siap. Pak, cara mainnya gimana, ya. Pak? Jadi, memang karet ini mainnya berkelompok. Oh. Berkelompok. Di mana? Geng-gengan ya, betul, kalau bahasa sekarang betul. Ya. Betul. Ya, jadi ada dua jenis juga permainannya. Ada yang pakai lompatan. Ada pakai ya. Lompatan. Jadi, untuk melompat ini berhadapan, dipegang. Rentang betul, gitu, iya. Ya. Kemudian sama kayak tadi pengundian siapa yang main. Oke. Kalau yang terakhir dan katakanlah kalah dalam pengundian, dia yang megang dulu karet. Oh, seperti itu. Itu bisa berkelompok atau misalkan nih jumlahnya ganjil A, 3 lah katakan, bisa. Itu masih bisa main? Bisa, minimal 3 lah gitu. Jadi yang dua ini yang megang karet, siap. Ya ujung ke ujung, siap. Kemudian ada yang loncat. Nah. Loncatan itu ya? Loncatan itu betul, itu tantangannya. Oke, okay. Itu tantangannya. Adakah letak-letak khusus atau jarak? Betul. Jarak loncatan? Ada, iya. Dari awal kita di permukaan coba, tanah. Misalkan A, pegang A. Oke. Okay. Ya. Misalkan. Contoh ini, kita misalkan tanah berdiri ya. Nih ya. Berdiri ya. Oh iya. Gimana? Iya. Ini aman? Iya. Okay. Jadi Akang sebelah sana. Siapa? Oke, oke. Iya. Ya. Dari yang termudah dulu, sederhana, ya. Biasanya yang pegang itu sambil jongkok,
Nah, anak oh. Iya sambil jongkok kemudian di paling bawah. Ini? Ya, hanya melangkah saja. Melangkah saja. Begini. Ya betul. Yang main hanya melangkah. Okay. Ya. Kemudian balik lagi. Kemudian lanjut, lanjut ke selutut. Biasanya ada juga yang jengkal. Sejengkal. Oh. Ya, nah, selutut kita. Okay. Selutut ya. Selutut ya. Sampai yang main itu tidak kena karet. Oh. Gitu. Pencet. Pokoknya ini belum boleh kena. Ya, betul. Ya. Semuanya misalkan ada 5 nih. 5 orang. 5 grup itu. Dalam satu melangkah. Betul. Iya. Terus sampai ke atas berdiri. Ya. Mulai dari perut. Betul. Udah. Perut. Nah, bawa mau loncat? Silakan. Ini saya udah pakai hak tinggi sampai sama ya. Nah, biasanya aturan di sini walaupun memang permainan lebih seru karena aturannya gitu. Di sini masih bisa terjangkau, jadi jangan sampai tidak boleh kena karet. Betul. Masih belum boleh kena karet. Nah, ya, itu. Ya. Bisa. Itu ya. Masalahnya itu setelah loncat. Ya, biasanya banyak loncat. Dari beberapa yang sudah anak-anak pakainya dengan teknik-teknik tertentu itu bisa. Kalau ini sih bisa lah gitu ya. Bisa loncat sampai ke ke arah sana lah gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya, menyeberang. Betul. Nah, ketika ada si pemain itu kena, bergantian lah. Oh, ya. Walaupun baru satu orang yang kena, betul. Ganti tim yang main. Iya. Gitu. Jadi, main. Ya, jadi memang belajar bekerja sama. Betul. Kalau secara individu misalkan satu orang yang tidak bisa, okay. Berarti bergantian. Dia yang megang. Oke. Okay. Yang mulai ikut. Yang boleh jarak berapa? Ini kan belum boleh kena nih. Iya, boleh kena. Jarak lompatan nah, boleh kena. Mulai dari sini, biasanya dari dada. Iya. Dari dada. Dada. Ya. Nah, okay. Mulai dari sini nih. Boleh. Kayaknya udah lumayan nih. Ya, nah. Boleh. Dan teknik tertentu. Boleh langsung loncat. Kemudian, tidak ada aturan ketika ada nih yang bisa tidak kena juga nggak masalah. Gitu. Nah, tapi mulai dari dada ini boleh. Yang penting tidak kena. Boleh. Yang tidak penting berhasil. Lewat. Iya. Yang penting harus berhasil. Berhasil melewati. Ini terus dia harus strategi juga. Iya. Numerasinya dapat banget loh. Ini menghitung jarak atau betul. Angka. Betul. Apa jangka? Iya. Selain itu pembelajaran ini. Gerak juga. Betul. Iya. Harus diperhitungkan. Lokomotor ya. Betul. Iya, ini lokomotor. Iya. Karena berpindah. Pindah tempatnya ada. Ada-ada. Nah, langsung ke kepala nih. Ke kepala. Iya. Ya. Aku harus kepala. Pakai kecil nah ini udah dengan teknik tertentu nih. Iya. Bisa juga pakai tangan dulu biasanya. Uh-huh. Ya, gitu. Boleh disentuh gitu ya? Boleh disentuh. Okay. Gitu. Disentuh kemudian melewat gitu. Kalau ada salah satu kaki yang tidak lewat berarti gagal. Dia gagal. Oh, oke. Okay. Terakhir, batas tertinggi. Biasanya jangan tertinggi dulu. Ada nih. Oh, jengkal. Jengkal gitu. Betul. Ini. Satu jengkal. Iya. Iya. Di sini ada. Bisa juga bukan loncat ini. Apa? Dia baling-baling. Roll. Iya, roll ya. Biasanya samping ya atau ini bisa disebut olahraga rekreasi bukan sih ya? Sebenarnya iya. Karena itu baling-baling. Olahraga rekreasi itu tadi kan bisa dimainkan oleh masyarakat ya. Betul. Gitu, termasuk. Ya, nah terakhir kita bisa ke atas pancoran. Terakhir boleh ke atas tangannya. Nah ini terumit lah tersulit ini. dari tangan tersulit. Tersulit ini. Ya. Dan ini finish. Iya. Ya. Ini finish. Yang bisa melewati semua timnya bisa melewati ini berarti pemenang. Betul. Gitu. Terus ada cara lain nggak sih ya selain lompat tali? Ada. Oke. Apa itu? Sama sebenarnya lompat. Hanya saja. Ya, si karet ini diputar. Diputar. Nah, ya. Itu seperti itu. Betul. Ya. Boleh kita coba nanti? Kartina dan ya. 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 Dua, tiga. Gini? Iya. Jadi memang karetnya diputar. Jago, ya. Dan yang bermain itu masuk ke putaran itu dan jangan sampai kena atau terhenti putarannya. Ini keren banget gitu. Belajar birama. Betul. Iya. Ya. Betul. Sambil nyanyi bisa ya? Sambil nyanyi. Gila, aku bisa. Mau mulai? Langsung ini mulai. Coba? Saya juga nyoba ini. Coba. Boleh, enggak kayaknya bisa. Ya, saya masuk ya. Bisa. Nah, gini. Bisa. Nah, ini gagal nih. Ini gagal. Betul. Contoh yang gagal ya. Contoh yang gagal. Bisa. Tapi bisa lah. Masuk gitu.
Iya. Ya lumayan lah. Oke, ternyata seru banget ya. Dan terbukti memang banyak menstimulasi aspek-aspek perkembangan untuk anak-anak. Terutama pemecahan masalah pun masuk, sosial emosional, kognitif, semuanya masuk. Kapan mau ngajak kita main, A? Bukan dalam waktu syuting nih. Acara Fortina terdekat yang bisa kami ikuti. Sebenarnya kita sudah ada agenda program, termasuk untuk olahraga dan permainan tradisional ini. Karena untuk membangkitkan dan memasifkan permainan ini, kita akan mulai nanti di aksi anak-anak pendidikan anak usia dini. Aksi ya. Pendidikan aksi anak PAUD. Usia dini. Aksi PAUD ya. Aksi PAUD. Kita akan coba di Juli ya, di Juli, karena ada tingkat kabupatennya juga. Jadi kita akan coba di setiap kecamatan itu untuk mengadakan eksibisi olahraga permainan tradisional untuk anak usia dini. Jadi memang baru sih sebenarnya di Karawang ini akan menjadi pilot project program Fortina yang akan berlanjut gitu ya, dan mudah-mudahan bisa dicontoh sama kabupaten-kabupaten lain. Amin. Bahwa olahraga tradisional atau permainan tradisional ini bisa dimainkan oleh anak-anak usia dini. Yeah, luar biasa. Jangan lupa ya, bulan Juli kalau bisa sih tanggal 24 itu nego ya. Ya, sekalian hari anak. Hari anak gitu, dan ya? Hari ulang tahun saya. Jangan lupa nomor 138 Desi ya. Menarik banget program-programnya, dan semoga dan semua masyarakat sebetulnya bisa ikut terlibat ya. Betul. Ini masih ada nih, sebelum kita masuk ke segmen kelima, apa sih yang ada di bawah kita nih dengan yang di depan, di kanan kita. Oke, yang di samping kanan, samping kiri tadi udah sedikit kita jelaskan. Di sini ada ya, ada namanya, ini adalah engklai gunung ya. Jadi kenapa disebut engklai gunung? Karena permainannya kita akan jadi engklai itu bahasa Sunda sebenarnya. Dia mengangkat satu kaki ya. Ini pembelajaran kita tahu mana kaki terkuat kita gitu. Karena akan berbeda dari setiap anak, mana kaki terkuatnya gitu. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau saya hati yang terkuat. Nah, oke, mudah-mudahan ya kuat untuk menjalankan ini semua gitu kan. Tantangan. Ya. Iya. Nah, ini bentuknya di beberapa daerah sebenarnya berbeda juga gitu kan. Ada perbedaan, ada yang tanpa gunung, ada yang menggunakan bintang gitu ya. Dan yang kita bawa ini ya khusus yang engklai gunung gitu kan. Nah, di sini juga ada warna-warna gitu ya. Ada juga nomor gitu kan. Jadi kenapa kita buat seperti ini? Supaya lebih menarik sebenarnya. Dan ini selain dibuat di ini, kalau ini kan burner ya, supaya mudah kita packing gitu kan. Bisa dimainkan di mana saja. Dan biasanya kalau anak-anak di perkampungan itu dia menggunakan lahan kosong yang ada, kalau ada tanah pakai tanah gitu ya. Kalau anak-anak sekarang biasanya dicoran, tidak lagi di tanah karena udah nggak bisa nginjek tanah gitu, semuanya adanya coran gitu. Dan sekolahnya di Lilbi. Iya, masih ada tanah ya. Oke. Mudah-mudahan ya tidak bau tanah gitu ya, tapi bau tanah itu sehat, dan bermain di tanah juga tidak membuat kita bahagia. Dan ini adalah bisa dibuat dengan menggunakan dari tanah itu tadi. Jadi gitu tidak kan. Ada alasan untuk tidak alasan untuk iya, ya, bisa di manapun. Betul, ini itu mudahnya. Nah, ini sebenarnya alat ya, alat untuk melempar ya. Ya. Melempar. Nah, melempar. Jadi aturannya ya, ketika sudah kita melakukan sweet misalkan ya, sweet siapa yang boleh duluan. Baik, tadi gitu ya. Ya, betul. Ya, ya nanti boleh teteh coba. Ya, ini sebenarnya modifikasi saja. Ini ya, menggunakan biasanya kita nggak buka kayak alas sepatu ya, sebenarnya ya, harus cekermen gitu ya. Cekermen. Ya. Bagaimana kalau AA yang nyoba sekarang? Boleh, siap ya. Kira-kira belum keringetan lagi mah ya. Jadi bisa menggunakan biasanya potongan-potongan genting. Berarti ya. Ini adalah ya. Pilihan. Iya, betul. Jadi kita di sini menggunakan triplek ya. Ada. Ya. Sebenarnya kalau di Sunda itu namanya tepe. 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 Ya, tepe gitu. Tepe artinya ya pecahan-pecahan atau potongan-potongan genteng yang sudah tidak terpakai gitu kan. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu sebenarnya sulit nyari genteng.
Karena sudah tidak baja. Ada. Nah, diganti sama baja. Iya, baja ringan gitu kan. Ya, betul. Ya. Terlalu berat ya, kayak beban. Hidup. Kita tahu sih pernah, cuman nggak tahu namanya apa, TP ya? Iya, TP. Kalau kita di sini menggunakan triplek, lepotongan triplek. Startnya, ceritanya ada. Boleh. Ya, saya yang lempar biar dia yang berjingjit. Coba ceritanya. Oke, jadi kita mulai dari ini startnya. Kita lihat Ketua Umum dan Ketua Bidang Organisasi Fortina untuk main engklek gunung. Ya, nah, boleh. Kita siap yang jago melempar. Oke. Okay. Shoot dulu ya, siap yang duluan ya. Siap. Satu kali aja. Siap. Saya kalah. Biasanya paling... yang kalah yang duluan. Yang menang yang duluan gitu. Kan milih dulu mau menang mau main mau. Boleh. Saya dulu boleh. Oke, ya. Dari mainnya dari awal kotak pertama. Ini dibawa dulu ya? Betul, dibawa. Kotak pertama sampai nanti di kotak nomor 9 ya. Jadi ini bertahap. Siapa yang duluan balik lagi nanti kotak gitu. Ya. Seperti ini, lempar ya, yang ada kotaknya jangan diinjak. Jadi langsung loncat gitu. Tek. Engklek. Siap. Gitu. Tek. Nah, kita ini melatih apa nih? Tahu enggak gitu. Tuh? Ya. Ya, motorik kasar lah. Iya, motorik kasar. Ada juga estimasi ya. Betul. Jarak lompatan. Betul. Ya. Dan ini kan bisa ya. Sebenarnya tadi menguatkan otot-otot kaki juga gitu kan. Dan juga keseimbangan. Ada, ya. Iya, ya. Betul. Terus setelah sampai sini, tangan lempar. Sampai gagal sebenarnya ada, kalau dia gagal itu ketika lemparannya keluar misalkan. Atau lempar keluar, ya, keluar ya. Misalkan harusnya targetnya 3, tapi ternyata keluar. Nah, ini kan gagal nih. Oke, atau seharusnya betul. Iya. Kemudian kalau ya tadi berarti kan harus fokus ke sasaran, harusnya 3, misalkan tahu-tahu ada di 5. Itu juga salah. Oke, gitu. Berarti dia belajar struktur urutan ya. Betul. Oke, kita dari sini ya. Pindah nih ke ulat-ulat yang lucu saya ngeliat. Siap. Menggemaskan gitu wajah-wajahnya ya. Coba deh. Jadi iya. Jadi ini juga kita bawa. Ini sudah tidak asing sebenarnya. Okay. Ya, ini ular tangga namanya ya, permainan ular tangga. Karena ada ular dan juga tangga. Ya. Ada ular dan rumah. Jadi sebenarnya ya ini dimainkan dengan dadu. Ya. Boleh enggak dibawa pulang buat tamu? Jangan. Ini berat. Berat. Kalau ini agak sulit dibuat dari ke tanah gitu ya. Bisa sehari semalam nih buat ini gitu kan. Jadi ini harus memang punya lahan khusus dan juga ya alat khusus gitu ya. Tetapi ya ini juga tidak terlalu mahal, bisalah dimodifikasi dengan cara yang lain. Bisa juga menggunakan kalau di sekolah itu bisa menggunakan cetakan ini ya, dibuat dari cat lah supaya permanen gitu kan, supaya anak-anak bisa bermain di lapangan itu gitu. Dan dadunya pun ini ya ini modifikasi ya, modifikasi supaya bisa digunakan. Oke, berarti tinggal dilempar seperti biasa aja. Betul. Bedanya biasanya kita main di atas meja. Ya, betul. Itu dipindahkan menjadi skema yang lebih besar gitu. Ya, supaya anak-anak itu juga bergerak tadi gitu kan. Jadi mereka bisa bergerak. Gitu, ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ketua Fortina Kabupaten Karawang bersama Bapak Ketua Bidang Organisasi dan Areza Ketuaan. Pelatih. Ada pelatihnya? Betul. Karena kan di kami juga. Boleh gitu. Kita bicarain pelatih, menarik nih. Ini menarik. Oke, sahabat Domain Lilby, ya, kita sudah di segmen terakhir. Ya, terakhir di segmen 5 dan kita punya kejutan buat sahabat semua karena kita akan membagikan 5 giveaway ya yang akan diberikan buat sahabat semua dan kita simak. Siap, nah, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan dengerin penjelasannya dari Kang Harry. Oke. Okay. Cara bermainnya gimana, A? Ketahuannya. Itu sengaja sih katanya, makanya emang tidak ada briefing. Baik, cara mainnya adalah nanti Kang Harry akan bertanya dua pertanyaan. Oh, iya.
terkait dengan permainan tradisional. Yeah. Dan kemudian tadi kan sudah menyimak nih teman-teman di video sebelumnya bagaimana Sport Ranger berperan. Nah, AA akan memberikan dua pertanyaan terkait Sport Ranger, terkait pengalaman beliau dan juga beberapa hal di segmen 1 dan 2. Dan Kak Reni akan bertanya satu pertanyaan. Kita mau mulai X ya? Boleh. Siap. Dari mana dulu? Sportina dari Sport Ranger? Ke Sport Ranger deh. Sport Ranger, iya. Ya. Awal soalnya. Okay. Baik, sahabat Domain Lilby, simak pertanyaannya ya. Catat kalau boleh karena kuotanya terbatas gitu kan ya, dan komen jawaban terbaik itulah yang akan mendapatkan. Untuk yang pertama, silahkan jelaskan sejarahnya Sport Ranger. Kira-kira tadi menyimak atau enggak gitu ya. Nah, yang kedua sebutkan salah satu kebidangan yang ada di Sport Ranger. Nah, tadi sudah loh dijelaskan oleh AA ya terkait bidang. Jadi pertanyaan dari AA adalah sejarah Sport Ranger. Nanti komen yang paling menarik yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua, jawaban yang paling benar terkait bidang, salah satu bidang yang ada di Sport Ranger. Simak ya, jangan lupa loh nonton video sebelumnya kalau memang belum menonton di video sebelumnya. Sehingga teman-teman bisa jawab. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Boleh. Dari siap. AA terkait Sport Ranger. Ya. Pertanyaannya dua ya? Iya dong. Boleh. Yang pertama, supaya lebih mengenal lagi tentang Portina. Iya. Apa sih singkatan dari Portina itu sendiri? Nah, tadi berulang-ulang. Gitu ya. Boleh nggak sih kalau pendiri Domain Lilby ikut jawab? Boh. Hadiahnya kan hadiah menarik. Nah, ya, nanti ya, kita kasih tahu skillnya. Ya. Yang kedua, yang satunya adalah singkatan dari Portina itu sendiri. Yang kedua, yang keduanya saya ini lagi megang alat instrumen permainan. Alat ini digunakan untuk bermain apa namanya? Nah, gampang kan? Di depan nama bendanya apa dan digunakan untuk alat bermain apa? Gampang banget. Tuh kan? Nah, lahir nih. Apa singkatan dari domain? Yeah. Ayo jawab ya ayah, 5 pertanyaan. 5 giveaway ini akan diberikan kepada subscriber dengan jawaban yang paling benar dan paling menarik. Dan kita akan berikan waktu sampai dengan Sabtu bertamu selanjutnya di kurang lebih 10 hari ya, ayah. Okay. Jadi kita akan buka dari mulai launchingnya video ini 10 hari ke depan mana yang paling jawab. Lumayan loh kita menyediakan APE, apalagi ya, buku, cerita, dan juga lumayan uang pulsa. Apa tuh? Wih, luar biasa ya. Luar biasa. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Domain. Kemarin juga sudah ada yang menjawab di kolom yang pertama video, Jan. Ya. Tapi kita belum mendapat respon nomor teleponnya. Jadi yang sudah menjawab 6 aspek di video Capi, boleh respon ke admin, gitu ya. Kayaknya ini kita udah disapa juga. Selamat malam ya. Selamat malam. Dan Teteh juga rasanya sudah lama-lama di sini nih, waktunya untuk pulang Teteh nih. Oke, baik. Jadi kayaknya boleh pamit undur diri. Boleh ya. Kami termasuk saya dari Sport Ranger mewakili teman-teman tim Sport Ranger mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Teteh dan juga Domain Lilby ya, kamerawan. Hey, halo. Thank you. Keren. Oke, sehat selalu buat mereka. Ya, mudah-mudahan sehat selalu juga buat tim Domain Lilby ya, dan jangan kapok gitu kan. Asal di hutan Jati lagi. Oke, siap. Atau di tempat lain yang menarik. Oke, siap. Di sekitar itu. Ya, pasti. Harry, boleh. Terima kasih banyak mungkin posting sebelum boleh. Itu. Saya juga mewakili dari Portina undur pamit ya, yang jelas pesan mungkin boleh ya. Kan sangat boleh. Boleh pesan sesuai dengan jargon kita juga punya. Bahwa olahraga tradisional mendunia. Olahraga tradisional mendunia. Seperti itu. Semoga tradisi kita bisa terus dikenal. Dikenal dan diambil alih orang. Betul. Iya. Betul. Ini budaya kita. Siap. Sekali lagi Teteh terima kasih banyak sudah dijamu luar biasa. Sama-sama. Dengan tempat yang istimewa, walaupun nyaman, agak hujan sedikit syahdu gitu. Syahdu. Tapi alhamdulillah memberikan kelancaran nih, A. Iya. Dan mudah-mudahan AA mengajak Teteh lagi nih bertamu di tempat yang lain, ah. Siap. Yang menarik lainnya, jangan lupa ada PR HRS, ah. Oke, siap. Ada PR juga apa, Kak Teteh tadi? Berkunjung ke guru-guru PAUD kita yang ada di Kabupaten Karawang. Betul.
Masih banyak kunjungan kita, termasuk hal-hal yang menarik dan informasi-informasi terbaru ya tentang pendidikan anak usia dini, tentang pendidikan, gitu ya, tentang kejadian-kejadian di sekitar kita yang mungkin nanti akan kita ungkap. Betul. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan saksikan terus video-video yang ditayangkan Domain Lilby. Dukung terus agar Domain Lilby menjadi channel yang bermanfaat untuk pendidik, orang tua, dan anak-anak. Amin. Jangan lupa juga terus ikuti semua videonya. Kita sedang menyajikan beberapa permainan video-video menarik. Dan Kareni pamit undur diri. Kita akan bertemu di Sabtu bertamu selanjutnya dengan siapa tamu kita, boleh request, boleh minta. Kalau requestnya AA lagi boleh, requestnya Aheri lagi boleh. Siap ya. Dan Kareni ucapkan boleh ya. Terima kasih Hutan Jati yang telah memfasilitasi Domain Lilby, Portina dan juga Scavenger di dalam pembuatan video ini. Tempatnya nyaman, makanannya enak, pelayanannya oke, staffnya ramah-ramah. Helpful banget. Kareni pamit undur diri. Kita ucapkan sama-sama yuk. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. CG. Sekali lagi, 1, 2, 3. CG. Bye.